judulnya Tari Bubur. Permisi. Tarian ini menggambarkan tentang kebiasaan sehari-hari. Permisi. Dayak, gadis-gadis permisi. Yang sangat bergembira dalam menangkap ikan menggunakan alat permisi. Tradisional permisi. Yang dinamakan dengan bubu, yang biasa terbuat dari bambu, rotan, dan resam yang dianyam dalam satu kesatuan. Dalam tarian ini diceritakan proses pembuatan dan penggunaan bubu. Gerak tari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan gadis-gadis Dayak yang menjadi sebuah bubu, dan barulah bubu tersebut digunakan untuk menangkap ikan. Dan dalam gerakan tari tidak menghilangkan gerakan asli dan juga tanpa meninggalkan fungsi bubu itu sendiri. Penata musik Agus Torindo dari Perianto Pedro, penata tari Puspa Eriska, dan penata busana Erwinda Putri. Hadirin yang berbahagia dan dewan juri yang kami hormati, kembali kita menyaksikan penampilan tari kreasi dengan nomor undian kelima. Selamat menyaksikan. Kamis, tanggal 19 Mei 2022, tim panjang. Thank you.
sekali lagi beraplaus untuk peserta lomba tari dengan nomor undian kelima. Tarian nampak, tarian bubu ya. Baik, penontonan dan para peserta serta dewan juri yang kami hormati pada malam hari ini ya. Malam hari ini adalah bukan malam puncak, tetapi